satu murid sekolah dasar Anyelir 1 Kota Depok, Jawa Barat mengantri untuk diukur suhu tubuhnya dan diberikan hand sanitizer untuk memastikan kebersihan tangan. Namun mereka tidak tengah melakukan pembelajaran tatap muka, melainkan simulasi sekolah tatap muka menyambut penerapan PTM yang rencananya dilaksanakan 4 Oktober mendatang. Sesuai aturan dalam simulasi ini, murid yang hadir hanya boleh 50% dari kapasitas siswa dalam ruang kelasnya. Kepala Sekolah SDN Anyelir 1 Depok menjelaskan simulasi sekolah tatap muka hanya berlangsung selama 2 hari, di mana pada hari pertama simulasi diikuti oleh 14 siswa kelas 1 SD. Hadir diantar oleh orang tua hanya sampai pintu gerbang, kemudian melakukan cuci tangan dengan sabun, setelah itu dilap, cek suhu, kemudian mengikuti alur yang sudah ditentukan untuk menuju ke dalam kelas. Yakin bahwa anak-anak dalam keadaan sehat. Anak-anak memasuki ruangan kelas yang sudah tersedia dengan diatur dengan jarak. Simulasi sekolah tatap muka pun hanya dilakukan selama 120 menit proses belajar mengajar. Diharapkan simulasi pembelajaran tatap muka ini akan mematangkan persiapan penerapan PTM yang digelar mulai 4 Oktober mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.